cita-cita ada rokok. Jalan tak jauh tersengguk, tengguk. Rumit melencet air lutut terbengkuk. Pok, 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 ujang, jang lapu. Pok, pok, ket, ket kosong air penuh abu. Tak ada nasi, hanya ket dan calon. Sampai panci terlupa cebok. Jalan yang mana ai, tolonglah tunjuk. Jalan lurus, jangan belok-belok. Aku dah penat terbatuk-batuk. Bau asem, ketiak siapa busuk. Pau, 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 pau. Pau, 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 ujang, janglah. Pau, kenang, nak bantai ai tulang rusuk. Jalan tak sengit terhanggung. Timbang duit ini berat ke ringan reti, jangan marah. Ha? Timbang dalam buku dalam. Ha, sekarang aku simpan. Ini macam lah. Ia nak suka juga kata kita pula ni. Yang kau rip.
kalau nak minta lah, jangan mencuri. Kalau tak mencuri, kita orang boleh kasih lah. Oh, minta kasih. Minta lagi dua. Hei! Ali. Apa jalan tak nampak orang ke langgar-langgar ke? Tepi lah, tak ada tabu ni satu ni. Apa nak? Sampan, ya? Silakan. Eh, Ali! Rai mana dah? Kita punya kerja orang pula suruh ganti ke? Apa kau bising dah? Rai mana tak dengar, tak boleh tolong bikin kerja dia ke? Baik, nanti lah, baik! Tak boleh tunggu kau, bolong! Kali kau hantam nanti kau tahu. Oi, Ali! Eh, tapi dah. Hati kita naik dah luar. Bila pakcik boleh naik? Sudah lama tunggu di sini. Pusing pula. Tak sabar pergi berenang, Wak. Sungai besar, Wak. Beratur, ha? Beratur. Masuk sana, ha? Satu kali bertampal lagi bertahu. Sudahlah, Wak. Di sini memang banyak samseng-samseng, Wak. Pikirlah, ini semua samseng tai minyak. Hei, ini apa kau buat? Lalu, ha? Berjalan. Lalu. Tampak, Wak, bertahu. Ini siapa dah main seguling ni, ya? Memekak aja. Sumbang aja aku dengar. Siapa dah ni? Orang main seguling dah. Itu dia. Wah. Wah. Eh, kau main seguling, ya? Berapa lama saya main seguling? Eh, ini buah. Buah apa, ya? Kau tiga orang samseng, ha? Sekali aku babi. Woi, kawan-kawan dia, woi! Hei, orang ini sudah tanda. Salih, Umar, saya berkata. Salih, Salih, Salih. Nampaknya perniagaan kita semakin maju. Benar, tapi kita banyak kekurangan sampan. Sampan? Kalau kita bikin rakit, bukankah lebih baik? Pak, sampan ni. Hei, sampan datang! Cepat! Rambi! Ya. Sampan datang! Hei! Syarif, kerana kekurangan sampan, Cik. Oh. Baik, malam ini kau datang ke rumah, aku beri wang beli sampan 3. Cukup? Cukup, Cik. Kalau tak cukup, lagi 30 aku boleh beli. Baik. Eh, orang tua, nanti dululah, tak sabar ya. Aku mau naik. Eh, dengar ya. Kalau ini orang naik, lain orang satu orang pun tidak boleh naik, Ruki. Apa pasal yang aku tak boleh naik? Pasal kau tak boleh naik, ini sampan aku yang punya. Kalau aku naik, ini sampan aku tidak mau lain orang naik. Aku mau naik juga. Salim, Salim, kau lempar ke orang tua di kerau. Umar, Salim, campakkan ini orang ke dalam. Jangan menyusahkan kita semua, dah keluar. Siapa orang tua kepala ini? Orang tua ini selalu menyibuk saja, Cik. Dia belum kenal aku, ya.
Jangan dia. Jangan nak lagi. Oke, bang. Duduk. Ayo. Oh, mentang-mentang aku orang miskin, kau tolakkan ya. Kau semua pengampu. Pengampu orang kaya. Yo, dia menghinakan aku. Syarif, tutupkan mulut orang tua itu. Cepat, Rafi. Tutupkan mulut orang tua itu. Biarkan dia mampus lah. Salah tempat mau tunjuk something. Tak apa. Duduk masing-masing duduk. Aku mau cari dia punya kepala. Diam-diam, kau duduk masing-masing duduk. Mana kau punya ketua, ha? Tarik. Oh, kau ketua ya? Sekarang aku mau naik sampan ini. Kasih tak? Apa tetetetetetet? Hei, mari sini naik orang tua. Ya. Ah, aku mau naik sampan ini. Siapa yang mau tahan sama aku, ha? Ya. Ini pendekar mustar, pinang sematang. Ya. Oh, tidak. Buka. Halo. Hei, mana mau pergi dah? Aku anak sampan kaki dah. Hei, kau siapa dah? Nah, ini pendekar pinang dua batang. Ayo! Hei! 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 Come on, come on, come on!
macam kau setayu sampan ni. Sekala pokok bakau batu mengkau langgar, Ramli. Kau tak tahu kecil SNL ni, bawa. Sudahlah, sesuatu bising. Kita dah sampai sebelah sini. Sekarang kita nak cari di mana rumah pendekar Mastur dah. Apa nama Mastur? Ha? Mustar dah. Sama juga lah. Duit pun tak ada macam lah. Tadi aku curi duit tu. Mana? Ya, apa dah bolong? Kampung mana lah? Kampung sana. Di sana laut dah bodoh. Sebelah sana dah kampung. Mari kita jalan. Yalah. Kita jalan kaki dah. Jalan kaki, jalan kaki. Mana punya kampung kita dah sampai, ha? Apa dia tulis ni, ha? Jalan Sekapur Sirih Road. Alamak, kita mau cari kampung Pinang, so jumpa Sirih, salah kampung. Ini kali kita jumpa Sirih, lain jalan kita jumpa Pinang barangkali. Hei, itu rumah apa yang besar, ha? Mari kita pergi tengok, mari. Ini bacanya apa macam bacanya? Alif mim nun waw. Alif tenang waw. Sarkis lah. Apalah Sarkis? Tulis itu yang panjang bacanya sikit Sarkis. Itu yang panjang tu bunga saja, yang sikit itulah Sarkis. Nanti tulis pakai bunga. Adik, tak nuntang saya pakai bunga. Ini barangkali sekolah dah. Iyalah sekolah. Sekolah kepala otak engkau, sekolah engkau tak tengok ni satu-satu. Semua orang tua-tua sekolah, budak-budak kecil. Ini dia orang malam belajar dengan rimau. Oh, tak boleh balik lah. Tak boleh balik. Duduk dalam cintok rumah macam kandang. Ha, mari kita rubah pokok sana. Saya terlepas nanti naik. Apa dah kau bilang dia orang makan sini, tidur sini, mana dia nak pergi ni? Ini Sarkis dah jinak. Sudah berapa lama dia orang training? Ini sekolah dah. Ya dah. Tua-tua kereput dah semua. Alamak, tahu siapa dia mau cari pendekar Mastur punya rumah. Apa dah Mastur? Mastur Mustar. Cari yang muda-muda tanya. Ha? Andi, itu yang muda. Mana yang cakap tu? Sudahlah, Cikgu Ros. Besok pagi datang ya. Pagi anak murid baru banyak nak belajar. Dan Cikgu Manisa begitu juga ya. Datang macam lekas ya. Selamat tinggal. Selamat jalan, Cikgu. Berapa punya manis dah kita kenyang. Masuk sana. Oh, kau orang pencuri ya? Ha, masuk. Kalau mau kenal, ini pendekar Mustar kau. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha.
pencuri kan? Iya pak, pencuri besar pak. Oh, kau pencuri ya? Nah, kalau pencuri langkahnya ini macam. Mata. Apa ni? Apa ni? Macam mana aku nak buka langkah? Kami bukan pencuri, Pak Cik. Kami datang nak belajar silat, Pak Cik. Iya, Pak Cik. Tadi kami lihat Pak Cik bersilat di penambang sampah sangat sungguh hebat. Kenapa kau tak mau cakap? Sampai aku punya langkah sumbang semuanya. Ha, turunkan aku. Ha, mari naik atas ya. Ini enggak ada. Cila bapak tu. Asal jumpa orang saja, bawa naik ke rumah. Asal jumpa orang saja, bawa naik ke rumah. Kenapa kau ni, Ros? Tahu-tahu nak mengaruk saja. Bapak tu lah. Orang yang bertiga itu kejar Ros dari sekolah pun. Dah sampai di sini aja, bapak ajak naik. Benci. Orang yang bertiga mana? Itu di luar tu, entah bujang lapuk agaknya. Bujang lapuk. Ha, nanti mak kita. Anak ni nama apa? Nama saya Ramli. Binnya Putih. Yang ni? Nama saya Ajis. Bin Satar. Yang ni? Nama saya Samsudin bin Dali. Kalau begitu kau bertiga ni bukan saudara, agaknya sahabat saja. Iya, Pak Ji. Kita sahabat sudah lama, Pak Ji. Iya, Pak Ji. Sejak dari dalam perut. Dulu kerja apa, nak? Oh, kerja kita bukan main teruk, Pak Ji. Oh, siang malam tak dapat tidur, Pak Ji. Iya, Pak Ji. Kerja apa itu, nak Ramli? Kira bulu kambing. Tak terkira itu, nak. Oh, tak terkira. Pak Ji, kerja saya paling berat sekali, Pak Ji. Siang malam tak boleh baring. Apa itu kerja? Kerjanya menunggu ayam jantan bertelur, Pak Ji. Berapa lama nak nunggu? Entahlah, Pak Ji. Sudin? Oh, kerja saya merbahaya, Pak Ji. Siang malam berjaga-jaga saja. Kerja apa? Kerja sambung ekor beruang. Salah-salah beruang tu ngap? Ya, kalau dia ngap, saya tinggal ngap. Kenapa cari kerja yang berat-berat, nak? Apa boleh buat, Pak Ji? Nasib badan. Nah, Pak Ji, Pak Ji. Ya? Yang tadi yang kita kejar, yang muda-muda, yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang kecil-kecil itu siapa? Oh, yang itu. Ros, anak Pak Ji. Cantiknya. Yang ini pun anak Pak Ji. Ini istri Pak Ji. Apa kabar, Pak Ji? Kabar baik, nak. Berbual-buallah dulu ya. Nanti Mak Ci siapkan kopi. Ros, Ros, lekas mari sini, Ros. Nak apa, Mak? Kau suka lekas salah sangka. Budak-budak bertiga yang datang tu semuanya baik budi bahasanya, Ros. Alah, Mak dengan Bapak pun sama. Kalau sudah emak dengan bapak sama, yang mana jantan, yang mana betina? Ku mencari baru ini ku mendapat. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 dapat ku cari, mana nak sama adikku ini seorang. Mana gambarnya tadi? Allah cantiknya abangku ini. Gambar siapa tuh, Nik? Tidak, Cik. Coba aku tengok. Amboi, cantiknya. Pakai kot pula. Tunang kau ni, Nik? Iya, Cik. Namanya siapa? Nama saya Brian Pendek. Yang ini Aini Jasmine, cinta hati saya. Jangan marah ya. Gambar ini bercakap, Nik. Alah, Encik sampai hati buang gambar tunang saya. Tidak, aku tidak buang gambar tunang kau. Tapi aku terperanjat. Gambar itu bercakap.
Tak kena gambar boleh bercakap. Enggak percaya si Ani. Nanti aku cari saksi siapa yang boleh jadi saksi. Tanya itu orang-orang semua. Iya tidak gambar ini bercakap? Kan dia bilang iya. Orang semua bilang iya ini gambar bercakap. Dia pun sama juga. Sudah nih. Ini hari kita ada tetamu 3 orang. Kau bikin kopi. Tamu perempuan kan laki-laki, Cik? Tamu laki-laki. Manis-manis mukanya, Tony. Baik. Jangan lupa ya. Baik. Manis lagi abangku ini. Hai, abang berani. Cintakah kau padaku? Hai, Annie. Sudah berapa kali aku kasih tahu sama engkau. Aku cinta dengan kau. Sumpah, Annie, sumpah. Jangan marah. Tak guna aku simpan santin-santin ini semua. Satu pun tak boleh harap. Coba kau orang lihat. Mata aku sampai bengkak begini. Ini. Korang tahu berapa banyak aku rugi ini hari? Sampan aku hilang, duit sewa sampan pun hilang, mata aku lebam, salah lagi, lebam, pengecut, semua pengecut. Sarip, Nanji, antar 3 orang besok, cari di mana rumah pendekar Mustar sampai dapat. Baik, Cik. Dan cari bujang lapu sampai dapat. Baik, Cik. Sekarang semua orang boleh balik. Nanti dulu dah. Apa dan kau dengan pendekar Mustar pun tak boleh menang. Orang tua tuh berantai kau. Cuba cerita dah, kita orang mau dengar dah. Bila saja kau suruh aku bawa orang tua itu keluar, tahu, saya sekali aku tolak dia. Dia jatuh. Bila dia jatuh, dia nak bangun ni. Bila dia nak bangun, dia nak lawan pula. Apalagi aku tak kasih can. Aku bertumbuh muka dia dah. Pakcik elak. Sekali pakcik ketis kakinya. Gedebak, dia jatuh. Macam nangka dah aku kena. Sekali Rapi datang terekam. Rapi masuk. Kajang siang pula. Pak Cik keluar kunci Kelantan. Dia tersepit. Satu kali Pak Cik sabet kepalanya. Ping berpusing. Macam gasing dah Rapi. Sekali aku dapat can, aku gigit lima dia. Aduh. Pak Cik menjadi. Sekali kami cakap macam rimau. Pak Cik tendang macam tikus. Dia pingsan. Cek, tempat tidur sudah siap. Ayolah. Anak-anak, makanlah lekas. Nanti Pak Cik tunjukkan tempat tidurnya. Mari makan. Mari. Ini bilik untuk tidur anak-anak ya. Masuk Ramli, Sudin, Aziz. Ini biola, anak laki-laki Pak Cik yang punya. Ini bukan biola, Pak Cik. Apa? Piano. Oh, piano. Pak Cik baru tahu. Jis, ini Pak Cik tahu namanya. Apa, Pak Cik? Bengo. Bukan bengo, Pak Cik. Bongo. Bango. Bukan bango. Bongo. Bongo. Bukan sini, sini, Pak Cik. Bukan sini? Di dalam sini? Dalam. Apa? Bongo. Bongo. Pak E. Oh, Pak E. Apa? Coba tengok si Rus tu. Makan tak mau, apapun dia tak mau, masih nak mengaruk saja. Allah, Allah. Ada-ada saja ini budak ini. Rus,
Kenapa tak mau makan, nak? Terus tak suka dengan perbuatan bapak. Apa pula salah bapak? Terus tak suka bapak simpan orang-orang itu di rumah kita. Orang-orang itu pencuri, bapak tahu? Kau ini macam-macam, Rus. Kalau orang-orang itu tak nak pindah dari sini, besok Rus nak pergi rumah makcik Neng Yatima. Tak balik lagi. Mengucap, nak. Mengucap. Budak-budak itu baik semuanya. Ya, orang bertiga itu bukannya pencuri. Mereka itu nak belajar silat dengan bapak. Mereka bukan nak belajar silat, tetapi mereka nak mencuri. Terus. Singkat betul pikiranmu, Rus. Bapak tengok dia orang punya air muka tuh semuanya baik belaka. Aduh. Paku. Aku dah kata, kalau nak pasang paku tuh biarlah tinggi-tinggi. Nah, coba sekarang tengok, dah kena badan aku nih. Ani. Cek. Ambil pengetuk. Baik, Cek. Mari sini. Kau dah ketuk? Ha? Bila yang kau ketuk? Ha, ambil. Dah. Ros, dahlah tenangkan pikiranmu tu, ha? Dahlah, Mak, mari. Marilah, Bapak, Apa macam lagi dah ni sekarang? Ini memang tak boleh jadilah, ya. Kita mesti minta maaf dekat anak pak cik. Ya, kalau kita tak sedap lah tinggal sini. Ya. Pencuri! Kau nampak dia melintas tadi? Sekejap lagi dia mesti patah balik. Ha, engkau pergi minta maaf. Apa pula aku? Kau nak takut? Ini macam, mari kita lala tamplung. Siapa menang dia pergi. Lala tamplung. Cakap halus-halus, ya? Dia datang. Nama saya Haji. Yang itu namanya Ramli. Yang lagi satu Sudeh. Yang ini? Nama saya Eni. Terima kasih. Eni. Sekali Eni dah. Sekarang kau pergi. Mana boleh? Osom dulu. Osom. Osom! Kami. Apa kau nak cakap? Kami bertiga minta maaf, Encik. Bodoh. Kami bertiga minta maaf, Encik. Kami bertiga minta kopi, Makcik. Ha? Kopi? Nanti Makcik siapkan, ya, nak? Apa dah kopi? Mak dia dah. Kau ni sama dah. Tengok aku jumpa perempuan. Kalau jumpa perempuan, mesti susun jari tau, bodoh. Ya. Dia datang. Mesti minum macam. Dia datang. Bagus, Ramli. Pak Cik belum ajar macam orang bikin roti saja dong. Dulu siap belajar silat dengan menggali roti. Oh, ya. Besok malam kita belajar. Ya. Langkahnya bagus, Pak Cik, ya? Langkahnya bagus, betul. apa dah silat? Roti. Apa dah tak roti? Wak Misai datang dah. Melepah. Ini macam. Mari kita tiga-tiga minta maaf. Kita nyanyi. Ni ada surat dah. Apa dah terpusing-pusing. Cari dia punya kepala. Baca dah. Sekali syair. Syair. Baca. Al-Kisah. Tayyib. Al-Kisah maka tersebutlah kisah. Tayyib. Sang kancil datang ramai-ramai menghadap ke bawah dunia yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai Sultan? Kita. Tak tahu baca yang kau mengaruh. Baca. Tengok aku baca. Kau tahu baca, ya? Sangat. Dekatlah sikit. Yang terbalik-balik. Apa terbalik-balik? Yang kecil dah. Kaca mata aku ketinggalan dah. Baca sepuluh lah. Kau dua-dua ni memang buta huruf. Kau tengok aku. Kau tahulah.
dia tulis Arab. Ini Arab, Arab baca dah kami ngerti dah. Cuma baca-baca. Baca ya. Wal fadang fasirul ta'adu dil pokok kayuwil panas utarik. Ya berak bu. Di padang pasir tak ada pokok kayu panas terik lah. Oh. Wal kurma. Eh apa dah buat kurma? Kau tahu baca. Itu bunyinya kurma. Yalah. Wal kurma nak buka puas buka bisa nuladi. Apa dia itu? Buah kurma nak bikin muka puasa sudah kehabisan. Oh, sambung. Kupan dongil kiri kanun. Eh, apa dan nil? Kupan dan kiri kanan. Wal saki bahi tumpuk-tumpuk tai unta. Apa dia pakai tai unta pula? Unta kayu dan korang. Apa dia itu? Ini tentang promo baca. Kita suruh kat ini wajah-wajah. Pelan-pelan. Ramli baca tak bunyi langsung. Mbak Ari. Kepada saudaraku Bujang Lapuk. Ya tahu nama kita. Saya telah mendengar suara saudara yang mendayu-dayu minta maaf. Di sini saya ingin mengatakan saya sedia memaafkan. Itu saja. Ada lagi. Dari itu, saya ingin berjumpa dengan salah seorang dari saudara pada malam ini pukul 1 malam. Pukul 1 malam. Pukul Dio. Sekarang sudah pukul 12 suku. Kau orang pergi tidurlah. Biar aku jumpa dengan Cik Ros. Pasal dalam kita tiga orang, aku yang paling tua. Tua mua. Engkau saya nak pergi. Habis aku tak mau pergi. Kau nak kasih kita masuk angin keluar asap. Eh? Siapa pun jangan pergi. Lagi bagus. Ini orang memang tak guna. Apa salahnya aku pergi? Hei. Tidur. Jangan duduk melik-melik mata. Bantal kasih.
Eh, Bitu. Mana lah kau? Gelap. Kecil, sah. Eh, wah, ada pulilin. Apa khabar, saudara? Khabar baik. Sedang nak pergi bilik sebelah, ya, saudara? Aku ni kau lah. Bila masa yang kau berdua ni tu-tu dah tercongguh kat sana, eh? Sama juga. Sudah bagi saya mokok kecil itu. Iya. Pakcik tak nampak ke penjahat-penjahat dekat penambang? Nah, siap, Bang. Nanti sekejap lagi makcik suruh masak, kita makan rame-rame. Hah? Iya, pakcik. Kenapa pakcik peka, pakcik? Ya, Pak. Ah, pergi baik-baik ya, Nak. Aku tak sengaja dah.
Tengah aku syok-syok tengok anak dia si Rose tu berjalan tergelek-gelek. Sekali tersiram kepala dia. Apa lagi dia memakai? Ini angkat kain hujan. Jemuran dah turun. Ramli. Ajis. Sudin. Jangan main hujan. Nanti demam. Ah, mari anak-anak duduk. Cuk-cuk isi perokok ya. Hujan lebat ya, Pak Cik. Weh, lebat. Ih. Tapi bagus juga hujan. Kita boleh belajar silat, ya? Iya. Eh, sebelumnya belajar silat, mesti belajar isim dulu. Oh, maksudnya. Ah, nanti Pak Cik ambil kertas, ha? Ah, ini kertas, ha? Ini namanya pensil kuntut. Kami dah siap begitu. Sudah siap? Ya? Ya. Apa yang Pak Cik kata, tulis, ha? Baik. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si mambang. Eh, berapa banyak mambang mau tulis dah? Eh, jangan cakap. Tulis, ha? Baik, Pakcik. Berdampinglah dengan kuahai si mambang. Hanya itulah pesanku mambang. Itu sajalah di sini-sini, Ayana. Ah, coba baca, Cik Ajis. Baik, Pakcik. Saya baca, Pakcik, ya. Hai mambang tanah, mambang pokok, mambang daun, mambang buah. Mambang panjang, mambang pendek, mambang bujur, mambang melintang, mambang gemuk, mambang kurus, mambang tua, mambang... Apa yang kau baca dan apa yang aku ajar? Aku tak ajar ni segala mambang bujur, mambang pendek, mambang persegi, mambang melintang. Hah, Ajis? Coba baca. Oh, kalau saya baca kena berdiri, Pakcik. Ah, berdiri. Bodoh atau baca. Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih, mambang biru, mambang coklat, mambang hitam, mambang biru air laut. Pak Cik tak ajar mambang kuning, mambang biru, mambang coklat, mambang hijau. Ini apa yang kau tulis? Tulis Arab, Pak Cik. Tulis Arab kenapa ke bawah? Pasal lama dia duduk di atas. Bodoh. Buta kayu. Duduk. Kau yang tak tahu baca bodoh, kau bilang orang bodoh. Ah, sekarang Sudin baca. Saya baca ya, Pakcik, ya. Ha. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Bagus. Mambang mabuk, minum brandy. Di negeri mambang sana ada jual brandy? Hei, apa ini kau gambar orang-orang ni? Ini bukan orang, Pak Cik, mambang. Mambang kepala otak kau jambul. Rupanya kau bertiga ini semuanya buta huruf, buta kayu. Sekarang Pak Cik perintahkan, kau mesti belajar sekolah tiga-tiga. Apa hajat anak? Kita nak belajar sekolah. Ada sekolah? Ada pun
nak belajar? Belum. Ini kelas 3, kelas tinggi, ada sampai kelas 1 yang bawah sana. Marilah masuk sini. Sini. Bebret, bawah, ya. Burung. Ke alif mim angka 2, rama-rama. Ada apa cikgu? Ini murid-murid nak masuk sekolah. Oh, nak masuk sekolah. Baik cikgu. Nah, sekarang murid-murid saya mulakan dengan Pakcik Mat. Pakcik Mat, cuba sebutkan perkataan ini. Alif, ya, mim, buaya. Bukan buaya. Alif, ya, mim, ayam. Oh, ayam. Pakcik fikir buaya. Pakcik Dong, cuba sebutkan perkataan ini. Ya. Be-wau. Re-re, unta. Bukan unta. Be-wau, re-nge, burung. Oh, burung. Kupikirkan unta. Pakcik Amir, tutup mulutnya sedikit, nanti masuk lalat. Pakcik Man, cuba sebutkan perkataan ini. Tak nampak cikgu hurufnya halus benar. Tak nampak? Pakai terumpung nampak. Sudahlah Pak Cik Man duduk. Dia pandai cikgu ya. Pandai. Dan eja lah dibaca. Sekarang murid-murid ikut cikgu baca ya. Alif, ya, mim, ayam. Sekarang di kelas 1. Cikgu Ros. Ya cikgu. Ada anak murid yang baru nak masuk sekolah. Mana ada cikgu? Ada. Ini. Alif, ya, kabrun. Belum pun ada orang masuk cikgu. Baik. Kami bawang. Anak-anak. Baik. Baik belajar ya. Kami duduk di mana cikgu? Pak Bu. Pak Bu duduk di belakang. Ya. Dan murid-murid yang baru duduk di depan. Baik cikgu. Itu belakang juga cikgu. Ya. Sekarang murid-murid ikut apa yang cikgu baca ya? Baik. Alif. Alif. Sekarang murid-murid yang baru baca sendiri. Alif. Be. Se. Se. Baru belajar dah pandai. Kami dah kenal dengan huruf tu cikgu. Saya aja dulu kita dah berempat huruf ni saja. Sampai huruf se tu saya cikgu kita dah mati. Inna. Sekarang murid-murid semua sudah faham huruf-huruf itu. Kita akan pindah ke huruf-huruf yang baru ya. Baik. Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Se. Se. Entar sini lah cikgu kita mati. Ya Ramli. Huruf apa ke ini? Baiklah, sekarang saya nak tanya pada murid-murid yang baru. Cik Ramli, huruf apa ke huruf ini? Dia ada tanah, ada ekor dan ada satu mata di tengah-tengah. Matanya satu saja, Dik. Satu. Ada ekor. Atas tanah. Huruf mambang tanah. Mambang tanah. Yang ini bukan mambang tanah, Cik Ramli. Yang ini huruf jim. Jim. Jim dengan mambang kan tak jauh. Dengan satu lagi sikit. Cik Ajis, huruf apa ke huruf ini? Huruf ini sama dengan huruf jim. Tetapi tak ada matanya saja. Oh, dia tak ada mata. Sama-sama jim. Sama. Oh, jim mata buta lah cikgu. Mata buta. Mata buta. Yang ini bukan jim buta, Cik Ajis. Yang ini huruf ha. Ha. Sekarang Cik Sudin pula. Ya, cikgu. Kenal tak dengan huruf ini? Saya kenal, cikgu. Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas. Jim ni mata tengah-tengah. Ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tuncit. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat. Cikgu. Cuba sekarang Pak Abu pula. Yang mana? Yang ini.
Oh, ini saya kenal, saya tahu nih huruf ini. Bukan huruf M. Itulah, jangan suka selalu ketahukan orang. Cikgu? Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H. Huruf H? Hey! Isim-isim itu sudah hafal semuanya. Sudah Pak Cik. Coba Pak Cik mau dengar. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si mambang. Berdampinglah denganku, wahai si mambang. Hanya itulah pesanku, wahai mambang. Bagus, bagus. Nah, sekarang mulalah kita belajar pencak ya. Nah, mari bangun itu Pak Cik. Ah, mau buka langkah, pasang kuda-kuda. Buka langkah, pasang kuda-kuda. Eh, jadi besok kena pergi bukit di mana? Cari apa? Cari kuda. Bukannya itulah, kaki pasang kuda-kuda. Oh, kaki kuda. Kuda. Bukannya kaki kuda. Kaki ini pasang kuda-kuda mau buka langkah. Iya. Satu. Dua. Tiga. Apa saya keloncat? Mekoyak, Pak Ji. Nah, itulah kalau nak belajar silat, jangan pakai sual yang tipis-tipis. Apa gini atas jahit? Baik, Pak Ji. Nah, mari kita mulai belajar lagi. Baik, Pak. Nah, siap, pasang kuda-kuda. Sudah pasang. Satu. Dua. Tiga. Besar Ramli pula loncat. Apa? Sudah koyak. Suah koyak pula. Pergi naik atas. Jai. Ingat ke apa? Bukan. Kalau bercakap dengan Abang Ramli itu baik-baik. Kenapa? Abang Ramli itu ulat bulu. Ulat bulu? Yeah. Ulat bulu itu apa? Ulat bulu itu binatang kuning-kuning. Macam mambang kuning jugalah. Kalau kena kat badan, gatal. Oh, gitu. Apa yang kau bilang aku ulat bulu? Ha? Tak ada, sumpah aku tak cakap apa-apa. Aku bilang sama dia, bapak kau dulu kaya. Saudagar stoking, bulu. Sudahlah jangan Malaysia sana. Pak Cik tunggu kau ke bawah. Terima kasih ya. Hati-hati. Dia datang. Cik Ros, bolehkah tolong jadikan surat saya yang koyak ni? Koyak juga? Minta lah. Maaf, koyak. Tak masuk pula. Nanti saya tolongkan ya. Ulat bulu dah naik daun. Apa boleh buat nasib badan? Abang Ramli, malam tu Rosna dengar suara Abang Ramli sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu Abang Ramli. Mari tak pandai nyanyilah. Yalah, bila orang nak beli tak nak dijual. Baiklah, kau nak dengar Abang Ramli nyanyi. Ah, itu pun dia datang. Apa yang korang beli lambat sangat? Benar dah, koyaknya besar kau. Ah, sudahlah, mula belajar lagi. Ah, pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda. Kuda-kuda. Satu. Dua. Tiga. Apa salah kurang kau? Sudin, loncat. Koyaknya. Macam mana nak
Pandai belajar rasik koyak, koyak, koyak. Mau pergi naik atas, Jai. Cik Rod. Ya? Boleh tak jadikan dulu saya koyak ini? Koyak juga? Mintalah. Mana koyaknya? Eh, tadi bunyi frak. Frak ke mana koyaknya? Tak koyak. Seluar ni tak koyak, dia kata koyak. Oh, barangkali angin perut keluar, tutup. Cik Ros, bau ni masih lekat lagi kat sini. Jangan marah ya, Cik Ros. Pengotor Abang Sudir ni lah. La 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 la. Baik. Apa nak korang? Pak nak tukar semua pun kau nak tengok kah? Hai, Sudin. Kau pun nak jadi ulat bulu juga? Ulat bulu? Eh, rumah Pak Cik tak ada ulat bulu. Ulat gonggo banyak. Ya Allah, ke mana orang tu ni? Eh, aku tak ke mana-mana. Aku ada di sini. Mampus. Tikus banyak rumah Pak Cik. Apalah tikus? Jangan marah. Mau datang di sini. Nak minta ganti rugi. Rugi apa? Oh, Mas ya. Mas. Sebuah sampan hilang RM100. Dua buah sampan hanyut RM200. Duit sewa sampan hilang RM300. Beli ubat-ubat orang pengsan RM50.50. Beli ubat 8 orang bengkak-bengkak RM73.71. Jumlah semua RM724.71. Diminta bayar sekarang juga. Satu sen pun kami tak mau bayar. Apa nak jadi? Jadi. Kalau tak mau bayar, aku kasih tahu penghulu. Penghulu tak boleh datang. Kenapa tak boleh datang? Pasal semalam dia makan julat. Minari dia berak-berak. Baik, aku kasih tahu polis. Polis pun tak boleh datang. Kenapa tak boleh datang? Semalam dia jatuh. Tergelincir masuk dalam sungai. Seluarnya semua sudah hantar rubi. Polis sama penghulu tak boleh datang. Aku tunggu di sini juga. Kita semua duduk di sini. Baik. Kau ada bawa sirih atau tak? Ada. Kepala otak kau. Jangan bayar, Pak. Mereka semuanya penjahat di penambang. Siapa perempuan ini masih campur? Anak aku. Kenapa? Cantik. Baiklah. Hutang boleh selesai. Aku jadi menantu kau, ya, Pak? Tak ingin. Tua tak sadar diri. Banyak cantik muka kau. Sekarang tak cantik. Nanti aku balik di rumah pakai bedak banyak-banyak. Baru tahu. Pakcik, saya habiskan dia orang, Pakcik. Habiskan, Ramli. Habis. Hei, cap! Mama jalan kanya. Sumbang. Jadi apa macam macam? Entam sajalah. Entam sajalah. Sabar, sabar. Nanti kau orang terima pembalasan. Hei! Jangan korang tunjuk something, ha? Kau melawan mayang!
Kota enak. Macam mana saya nak enak? Mesti nak pakai batu, pakcik belum ajak. Malam Jumat, malam pengasah ilmu. Kamu bertiga mesti pergi di tempat yang sunyi untuk menentang percobaan. Ajis pergi di tempat perigi buta. Allah. Sudin pergi di tempat rumah yang kosong, rumah yang sudah ditinggalkan orang. Ramli pergi di atas kubur, orang yang mati dibunuh. Paham semuanya? Paham, Pak. Ini malam boleh berangkat. Nanti. Kalau ada apa-apa yang datang, jangan takut dan jangan lari. Itu semuanya hanya cobaan. Sekarang kita berpecah. Aku ambil jalan sini, Ajis ambil jalan lurus, Sudah ambil jalan sini. Boleh tak? Boleh. Ingat, kalau apa-apa datang, jangan takut, jangan lari. Itu semua cobaan. Aku pergi. Mambang pergi. Minta maaf, minta ampun. Anak cucu tumpang belajar. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin, mambang kayu, mambang pergi. Mambang, kau ketahukan aku? Makcik Ramla tu? Kenal, kenapa? Dia tu dah umur tau. Dah umur? Dekat 60 tahun dah. Kenapa nampak dia macam muda? Dia tu pakai susu, pakai susu. Hai mambang tanah, susu mambang apa? Air, mambang api, mambang. Jalomas. Dia bikin apa? Dia cocok tang sini. Tali apa ni? Dia cocok tang sini. Mambang sampah. Cubaan. Dia cocok tang sini. Dia cocok tang sini aja. Hai mambang tanah, mambang air. Hai mambang. Kau lepas dia minyak tanah, mambang. Cobaan, mambang. Minyak berat, ya? Cik rumah, cik. Ya, cik rumah. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api. Hei, mambang! Hai mambang, kalau kena kepala bocor, mambang. Apa dah? Orang belajar, orang buang-buang air. Kita aja.
baik-baik. Ini macam sampai belajar nampaknya. Oi, siapa di dalam, oi? Aku di luar. Oi, aku di dalam, oi. Siapa di luar? Hai, mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Cobaan. Hai, mambang tanah, mambang air, mambang api. Cobaan. Hai, mambang tanah, mambang air, hai, mambang dan kemain jendela, mambang. Hai, mambang tanah, mambang air, mambang. Hai, mambang kau main pintu pula. Hai, mambang tanah. Hai, mambang. Terima kasih, mambang kau buka pintu, mambang. Hai, mambang tanah, mambang air, mambang. Hai, mambang tanah, mambang tanah. Alah, mambang tanah. Hai, mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si mambang. Berdampinglah dengan wahai si mambang. Cobaan. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Apa kau buat di sini? Cobaan. Hai mambang tanah, mambang air, mam. Kacolah. Hai mab. Hai mambang. Kalau kau tak mau pergi dari sini, aku cekik kau. Eh, jangan main kasar lah. Main kasar kah? Yang tu gigi, aku nak belajar lah. Kau degil ke? Oh, engkau main kasar boleh ya? Oh, kau samseng ya? Nanti kau. Panggilkan kita semua. Tangkap manusia ini. Potong dagingnya buat sate. Hei! Hantu, tangkap bangsa itu. Tangkap! Alamak, hantu Jepun. Saya ingat bukan geng 606, Baji. Geng hantu Jepun. Banjai. Kau bertiga tahu tempat orang mati dibunuh? Tahu, Baji. Besok petang kau mesti pergi di sana. Ini kali, biar apa pun datang. Jangan takut, jangan lari, ya. Itu semua cobaan. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin.
Kakak saja pergi mandi setengah. Ayo. Siapa pula ini bikin rusak bunga-bunga ni? Budak-budak kah siapa ini? Kacau betul. Alah, ini ada yang pecah lagi. Ini apa sudahlah. Ini yang kecil pula sedang ditan. Baju-baju, kau ngaparan bawa sini. Dibawa lari orang. Cobaan. Ini bukannya cobaan, ini betul-betul dibawa lari orang. Cobaan. Ya Allah, ini bukan cobaan, ini betul-betul. Ini betul-betul.
Cobaan kali ini dahsyat. Ya Allah. Hai mambang tanah. Ini betul-betul bukan cobaan. Cobaan. Ini betul-betul bukan cobaan. Cobaan. Bukan cobaan, ini betul-betul. Cobaan. Kenapa, Bang? Alah, bapak muda nih, aku bilang betul-betul, dia bilang cobaan, cobaan. Cobaan? Berdamping. Ini bukan cobaan, Ma. Ini betul-betul kejadian. Cobaan. Cobaan kepala otak kau. Cobaan. Tengok tuh budak-budak tuh. Mambang api, mambang. Dengar sini, dengar sini. Anak aku, si Ros, yang korang gila-gilakan tuh, dah dibawa lari orang. Oh, jadi ini bukan cobaan? Bukan. Ini betul-betul. Kenapa tak cakap dari tadi? Lekan. Nasib baik kau datang. Kalau tidak, sampai besok pagi pun dia bilang cobaan-cobaan saja. Sudah, Bang. Sudah, mari kita pulang, Bang. Ini bagai rumahnya lah. Kau tengok sancing-sancingnya tu. Apa yang kita kira malam ini, berapa kali sudah? Iyalah, itu memang sancing-sancingnya. Sekarang begini, kita mesti sama-sama naik ke rumah ya. Satu, dua, tiga. Budak-budak itu memang begitu, Encik. Sekarang aku dah pakai bedak banyak-banyak. Cantik tak? Buat hati kau mesti kawin dengan aku. Oi, garam! Sekarang aku pakai bedak banyak-banyak. Cantik tak? Cantik! Thank you.
Majis, ada orang butuh di kantor. Kita boleh kasih. Hei, di sini ya, Wong. Bisa kau dagu pula. Ini macam lah orang pingsan. Berapa besar lubang hidung, ha? Macam sombong kapal. Hai, pingsan belum bercakap. Bukan pingsan, takut dah. Yang tak apa-apa pula kau periksa. Sudah, pergi balik dah. Alah, lawan satu tak habis-habis dah ngada-ngada konon. Kita sembilan tak apa-apa. Kau bilang pendekar kau. Hei, kau fikir kau boleh jadi menantu pendekar ya? Engkau ni sakit hati ni kenapa? Kita pulang adik ya. Cek semua, kalau tidak karena cek semua, tentulah saya kehilangan anak. Mari kita tukar baju nak ya. Mari. Terima kasih Sudin, terima kasih Ramli, terima kasih Aziz. Paci berasa bangga di atas kau punya keberanian. Dari mulai ini hari kau bertiga, aku gelarkan pendekar bujang lampu. Bagaimana dia? Pendekar bujang lampu. Il, 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 il.